Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya Arina binti Omar selaku pengerusi majlis forum pada hari ini. Bersama saya ahli-ahli panel kita, pertamanya pengurus alam sekitar saudari Afiqah Najwa yang bercita-cita menjadi seorang chef berjaya sehingga dapat membuka restoran sendiri. Apa khabar saudari Afiqah? Alhamdulillah, sihat saudari. Dan panel kita dan panel kedua kita pada hari ini tidak lain tidak bukan pengerusi kelab Doktor Muda saudari Huda Madiah yang tidak mengalah dengan angan-angannya menjadi seorang pakar falsafah terkenal di seluruh dunia. Saudari Huda, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengerusi. Jadi tajuk forum kita pada hari ini bukan lagi perkara asing untuk dibincangkan iaitu pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar bererti keadaan ataupun suasana sekeliling mengalami perubahan sifat fizikal alam daripada sesuatu yang cantik menjadi sesuatu yang kotor, berdebu, berlumpur dan tidak terurus. Menurut pandangan saudari Afiqah, apakah agaknya perlu berlaku pencemaran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sidang hadirin yang sedia hadir bersama-sama dalam forum kita pada petang yang indah ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sentuhan bagi pihak sekolah Lina untuk saya bicarakan sedikit sebanyak mengenai isu pencemaran alam sekitar ini. Jika kita lihat tajuk perbincangan ini, ianya merupakan satu tajuk yang meluas dan banyak aspek yang boleh dibincangkan. Baiklah, seperti yang kita tahu, pencemaran alam sekitar ini tidak asing lagi pada masyarakat pada masa ini. Terlalu banyak kes-kes yang direkodkan sepanjang tahun mengenai isu pencemaran alam ini. Pada pandangan saya sendiri, isu ini berpunca daripada dua pihak iaitu alam sebelah jari dan manusia itu sendiri. Tetapi pada petang ini, saya hadir untuk membincangkan mengenai punca utama pencemaran alam sekitar ini berlaku iaitu sifat manusia yang terlalu memandang enteng dengan perbuatan yang mereka lakukan terhadap alam sekitar tanpa menyedari akan keburukannya. Pada kebiasaannya, manusia sering melakukan pencemaran seperti pencemaran air, udara dan tanah. Aktiviti manusia seperti pembalakan haram, pembakaran terbuka, pembebasan asap dari kilang-kilang dan pelepasan pusat kereta itu sendiri menjadi aspek utama berlakunya pencemaran alam sekitar dari segi udara. Seterusnya, pembuangan bahan sisa toksik dari kilang, biji kumbahan dan sampah sarap yang dibuang oleh mereka yang tidak bertanggungjawab akan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Akhir sekali, bahan-bahan buangan dari kilang, pembuangan bahan merata-rata dan pembuangan racun serangga yang berlebihan cenderung kepada berlaku pencemaran tanah. Suka saya kongsikan firman Allah dalam surah Al-Rum ayat yang ke-41 telah timbul kepada mereka rasakan dan bayar bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan tanah manusia timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka lebih insaf dan bertaubat. Cakap itu saja perkongsian saya pada petang ini. Saya kembalikan kepada saudari Arina. Terima kasih saudari Afiqah. Saya setuju dengan pandangan itu. Saya juga percaya akan ada kesan dengan apa yang terjadi. Jadi apakah agaknya kesan pencemaran alam sekitar ini? Mari kita dengarkan pandangan daripada bakal pakar falsafah kita, saudari Huda, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Arina kerana sudi menjemput saya dalam sidang forum kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Beradanya saya di sini ingin saya kongsikan beberapa kesan yang akan berlaku kepada manusia berdasarkan aktiviti yang mereka lakukan terhadap alam sekitar dan memberi banyak kesan negatif kepada manusia itu sendiri. Berdasarkan isu yang disuarakan oleh saudari Afiqah Najwa, pencemaran air akan mendorong berlakunya kekurangan bekalan air yang bersih. Hal ini akan mengakibatkan statistik manusia yang diserang penyakit taun akan semakin meningkat. Seterusnya, pencemaran udara pula boleh menyebabkan manusia menghidapi pelbagai penyakit berkaitan pernafasan seperti asma atau lelah.
akhir sekali, pencemaran tanah mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar, iaitu manusia akan kekurangan zat makanan, lebih-lebih lagi daripada zat fiber iaitu sayur-sayuran. Kesannya, manusia akan mengalami masalah pencernaan seperti sembelit dan masalah tumbuh sarang manusia juga akan terjejas. Dapat saya simpulkan di sini, banyak kesan negatif kepada manusia atas perbuatan negatif yang mereka lakukan terhadap alam sekitar. Sekian daripada saya, saya serahkan sidang forum ini pada Saudari Arina. Terima kasih Saudari Huda atas pandangan menarik yang diberikan. Jadi kesimpulannya, setiap orang harus sedar tentang pentingnya menghargai alam sekitar dan perlunya usaha memelihara agar bumi yang kita diami ini sentiasa selamat dan bebas daripada pencemaran. Sekian, terima kasih.